Oke, what's up guys, welcome back to my channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Kali ini saya akan memberitahu kepada kalian bagaimana cara memasang tempered glass di smartwatch ya guys ya. Di sini saya menggunakan Sikai, merek Sikai tempered glassnya. Oke, kita unboxing dulu, kita mendapatkan apa saja. Yang pertama kita mendapatkan screen protector atau tempered glass. Yang kedua ada lap kaca. Yang ketiga itu ada, ini ada apa ya guys ya? Wow, ini ada tisu boy dan ini ada stiker. Oke, ini tisunya ada dua bagian, yang satu ini basah, yang nomor dua itu apa, tisu kering ya guys ya. Ini stiker buat bersihin, jadi nanti kalau sudah kita kasih tisu, nanti kita tempel stiker itu. Dan tadi itu alat untuk mengambil screen protektornya yang sudah dipasang. Oke, langkah pertama kita buka dulu tisu nomor satu, yaitu tisu yang basah. Oke, untuk tisu yang basah ini kita lapkan saja kepada ke layar smartwatch kalian sampai bersih ya guys ya. Kita lap sampai bersih, diputar-putar dari pinggir, tengah, kita lap semua pokoknya supaya hasilnya maksimal ya. Oke, yang kedua kita buka tisu keringnya untuk mengelap hasil yang basah tadi supaya lebih kempling. Oke, ini tisunya kering ya guys ya, beda sama tisu yang pertama. Yang pertama tadi sedikit basah. Oke, kita langsung lap saja di smartwatch kita yang sudah kita kasih tisu basah tadi. Harus sampai kering ya guys ya, supaya hasilnya maksimal dan tidak ada gelembung-gelembung di tempered glass kita bos. Oke, kita taruh dulu dan kita persiapan mau memasang stikernya dulu boy di jam kita. Setelah kita tisu, kita pasang stiker supaya keangkat semua gitu, benda-benda kecil atau debu-debu ya guys ya. Kita pasang yang rapi supaya debu-debunya keangkat semua. Sambil kita tekan-tekan, tekannya jangan terlalu ditekan ya guys ya, tekan secara halus aja. Sambil menunggu, kita buka screen protektornya dulu atau tempered glassnya. Oh, ini dimana ya? Oke, tunggu dulu ya guys ya, ini bukanya bingung. Oh gitu. Oke, kita buka dulu tempered glassnya sama nunggu yang tadi ya guys ya, supaya debunya keangkat semua. Oke, kita di sini sambil mijit-mijit smartwatch supaya stikernya nempel dengan rapi, dan jika ada gelembung kita dorong ke sisi luar smartwatch ya guys ya, ini supaya hasilnya maksimal boys. Oke, jika sudah kita lepas stikernya dan kita persiapan membuka tempered glassnya. Kita buka dulu tempered glassnya. Oke, sudah, sekarang kita persiapan masang ke smartwatch kita. Kita harus lebih berhati-hati dalam memasang dan harus rapi ya guys ya. Kita paskan, dipas dulu supaya tepat bunderannya, sambil kita tekan-tekan supaya menempel dengan rapi ya guys ya. Oke, kalian bisa melihat hasilnya seperti ini coy. Wah, bagus nih coy. Oke, kalian bisa lihat sendiri hasil dari tempered glass ini coy. Wah, tidak ada gelembung ya guys ya, rapi, sangat rapi coy. Oke, mungkin kontennya sampai sini saja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian coy. Terima kasih dan bye.